Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tutorial kali ini saya akan memperlihatkan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada Windows 10 ini. Ya, keistimewaannya dari Windows-Windows sebelumnya. Taruh di depan, jadi ketika kita klik kita ingin cari apa sudah agak sulit ya. Oke, kita cari kamera olah BBS. Nah, ini sudah urut di sini. Oke, kita cari kameranya ini. Dari kameranya ini sangat menarik sekali, hampir sama dengan HP ya. Ini jadi di sini ada waktu untuk timernya ya. Kemudian ini untuk menambah brightness-nya, kecerahan. Wow, seperti itu. Kemudian di sini ada pembingkaian ya, waktu lewat, mengatur rekaman video berapa kerapatannya, kemudian bentar. Nah, ada foto beruntun, jadi secara otomatis dia akan foto terus-menerus itu. Kemudian kamera sudah, dan untuk aplikasi seperti ini start menunya, dia kombinasi antara Windows 8 dan Windows 7. Dan tombol powernya di sini. Seperti ini ya. Kalau untuk semua aplikasinya di sini. Nah, dia sudah urut mulai A, B, C, D, E, F, sampai terakhir X ini ya. Itu kemudian dari segi warna atau kecerahan dari Windows 10 ini dia adem. Ya, biasanya kalau Windows 7, Windows 8 ini masih
agak bisa dibilang panas ya di mata. Jadi kalau yang ini adem itu. Tuh. Kemudian sudah, oh ya, untuk satu lagi, nah, ini ketika ejek itu langsung muncul. Biasanya kalau di Windows 7 atau 8 ketika kita klik safely removable hardware ini lama muncul, tapi ini tidak, langsung. Jadi ketika kita klik langsung dia langsung keluar. Seperti itu. Enaknya di situ. Ya, jadi itu adalah fitur-fitur di Windows 10 yang mungkin jauh lebih keren dari sebelumnya. Itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.